Ya. Jadi apa yang kita lantunkan dalam musik itu adalah tanggung jawab. Karena musik bisa bikin orang baik jadi tidak baik, bisa bikin orang tidak baik jadi baik. Oke. Okay. Bukan dimaksud responsibility. Salam sehat semua. Kembali di AKC. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Roma kedatangan Rocky Gerung dan pelawak. Sikap kenegarawanan Raja Dangdut Roma Irama ditunjukkan dengan hadirnya dua tokoh asing. Asing karena tidak punya label agama, bukan orang musik maupun partai. Yang pertama Rocky Gerung, dosen Universitas Indonesia yang sering dijuluki sebagai Presiden Akal Sehat. Rocky juga tajam mengorek sepak terjang Presiden Joko Widodo dan kabinetnya. Kedua, Komeng, pelawak yang masih eksis di era komedi modern. Meskipun tidak terkait agama, tapi Komeng juga beberapa kali umroh dan sudah haji sekali. Baik Rocky maupun Komeng ternyata keperluannya untuk take video buat talk show di studio Soneta Record Depok, Jawa Barat. Yang menarik, tokoh pengamat politik sekelas Rocky selama ini jarang bersentuhan dengan Roma. Sepanjang kunjungan di Soneta Record, dia banyak bertanya tentang alat-alat yang digunakan dalam latihan maupun foto-foto konser serta puluhan piala, piringan emas, dan puluhan penghargaan atas karya-karya Roma. Rocky bertanya kapan statement Roma ini dirilis. Saat berada di Soneta Record, Rocky bertanya kenapa simbol musik adalah karya yang dipertanggungjawabkan kepada Allah dan manusia. Music is not just for fun, but it has responsibility of Allah and human beings. Rocky bertanya kapan statement ini dirilis. Roma menjawab, yaitu ketika di Yokohama tahun 1992. Ketika itu Roma Soneta diundang WOMAD, World Music and Dance Festival. Roma diwawancarai NHK televisi Jepang, kemudian ditanya kenapa lagu-lagu Roma banyak menyetir agama, sosial, dan kebangsaan. Dan slogan itu tadi adalah jawabannya. Rocky tampak kagum, tentunya itu akan jadi bahan podcast yang diharapkan akan tayang minggu depan. Dia mungkin merasa poin paralel ya. Pertanyaan jawabnya begini, bahwa the power of music can change character of individuals. Ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam musik itu adalah pertanyaan jawab. Karena musik bisa bikin orang baik jadi tidak baik, bisa bikin orang tidak baik jadi baik. Oke. Bukan dimaksud responsibility to God and to human beings. Jadi waktu Bang Roma bikin mirip pun itu dituntun oleh prinsip ini. Iya, ya artinya yang bertanggung jawab pada harus bertanggung jawab lagi pada Allah dan kepada manusia. Karena bisa merusak atau bisa membangun. Ya itu bahwa ada fun itu ya itu urusan panggung ya. Tapi ya, niatnya adalah mempertanggungjawabkan melalui lirik dan nada. Tolong itu quote of the day. Yang unik adalah podcast bersama Komeng. Memang dasarnya pelawak ya. Segala ucapan selalu mengundang kelucuan. Wajar kalau nonton podcast Komeng yang bernama asli Alfian Syah Bustami ini sama seperti nonton program lawak. Sebab Roma pun walau seorang musisi besar dan kiai karismatik juga punya potensi untuk guyon. Meskipun menu canda, podcast ini berhasil membuka bahwa Komeng menikah secara dadakan
Sebab ada adat Jawa di Malang ketika calon ayah mertua wafat, Komeng dinikahkan esok harinya. Padahal calon istri belum merencanakan menikah. Selain itu, Komeng juga berpengalaman rohani haji dan umroh di tengah istrinya beberapa kali keguguran. Akhirnya, setelah beribadah, Komeng punya 2 orang anak. Demikian sobat, kisah menarik kedatangan Rocky Gerung dan Komeng yang merupakan tokoh papan atas di dunianya masing-masing. Semoga info ini menambah manfaat bagi Anda para fans Roma Irama dan Soneta. Sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Roma Irama, Forza, dan Soneta. Saya Ajib Syahrian, pamit undur diri. Salam sehat. Salam Forza, semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.